whipped in, and the goalkeeper with a vital hand, Harry, to tip it away, maybe at some cost. Maybe he just collided with the either the post or the stanchion here. Yeah, that left knee on the post, I think. That was definitely... Timnas Indonesia melenggang ke puncak klasemen peringkat ketiga terbaik setelah menggilas Vietnam di laga kedua grup D Piala Asia 2023. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam di Abdullah bin Khalifa Stadium berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Garuda. Kemenangan ini tentu sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Sebab hasil ini membuat Timnas Indonesia menjaga asa untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kemenangan kontra Vietnam ini membuat Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup D dengan raihan 3 poin. Berada di posisi ketiga, tentukan Timnas Indonesia untuk lolos dari babak penyisihan kembali terbuka. Berdasarkan regulasi Piala Asia 2023, selain juara dan runner-up grup, terdapat 4 tim dengan peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke babak 16 besar. Kiper Timnas Indonesia Hernando Ari tampil ciamik saat Indonesia bersua Vietnam di laga kedua grup di Piala Asia 2023. So many fouls, we haven't had a card yet. They've been hard, but there's been no real malice, I think it's fair to say. There's been one or two little niggly ones, but nothing that's, you know, we sit here and go. Bertanding di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat malam, Indonesia menang 1-0 dari Vietnam. Gol tunggal Garuda diciptakan Asnawi Mangkualam dari titik penalti pada menit ke-42. Keberhasilan Indonesia menaklukkan Vietnam tentu tak terlepas dari peran Hernando Ari dalam mengawal gawang. Kiper berusia 21 tahun itu sukses menahan gempuran lini depan di Golden Star Warriors sepanjang pertandingan. Penyelamatan paling ciamik tentu terjadi saat Hernando berjibaku menghalau tendangan bebas Vu Van Tam pada akhir babak kedua. Hernando tampak terbang menepis bola yang mengarah ke pojok kanan atas gawang. Whipped in, and the goalkeeper with a vital hand, Harry. Aksinya itu hingga membuat tulang keringnya sempat menghantam tiang gawang. Penyelamatan gemilang Hernando tersebut mendapatkan banyak pujian di media sosial. Yeah, that left knee on the post, I think. That was definitely going under his crossbar. Dalam catatan situs SofaScore, Hernando dinobatkan sebagai pemain Indonesia terbaik dalam laga itu. Dia mendapatkan rating senilai 7,5 dan menjadi yang tertinggi di antara rekan-rekannya. Selain itu, Hernando mencatatkan total 3 penyelamatan, 2 diantaranya dari peluang yang tercipta di dalam kotak penalti. Hernando juga membukukan 2 sapuan untuk menghalau serangan Vietnam. It's dangerous, but it's too close to the keeper. But it's Troy
performa Ciamik Hernando kembali dibutuhkan Indonesia. Pada pertandingan pemungkas grup di Piala Asia 2023, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia Jepang di Stadion Altumama. There is the corner kick. It's a decent delivery and the goalkeeper under pressure did extremely well. Selepas pertandingan, Hernando mengatakan sangat senang timnas Indonesia akhirnya sukses menyikat Vietnam. Pemain Persebaya Surabaya itu mengakui kemenangan ini berkat motivasi positif dari para penggemar. Saya sangat senang. Kemenangan ini adalah sesuatu yang kami tunggu, kata Hernando. Kami bekerja keras untuk mendapatkan hasil ini. Terima kasih kepada para penggemar, sambungnya. So still we go on. Because there's going to be another injury stoppage here. Kemenangan ini tentu terasa manis bagi timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Ini merupakan kali pertama skuad Garuda menang atas The Golden Star Warriors sejak terakhir kali pada tahun 2016. Sementara itu, kemenangan timnas Indonesia ini membuka peluang untuk melaju ke babak selanjutnya di Piala Asia 2023. Hernando Ari dan kolega saat ini berada di peringkat ketiga dengan perolehan 3 poin, sama dengan Jepang. Sedangkan Vietnam dipastikan tersingkir dari turnamen karena sudah kalah secara head-to-head dari Indonesia dan Jepang, meski nanti memenangkan pertandingan terakhir fase grup. And the goalkeeper with a vital hand, Ari, to tip it away, maybe at some cost. Maybe he just collided with the post or the stanchion here. Yeah, that left knee on the post, I think. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.